Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kalau seandainya kalian masih ragu-ragu, masih ndak manda percaya terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, saya hamba di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi suratin min mithlih, maka buatlah satu surat seperti surat Al-Quran. Kata para ulama, bahkan surat si paling pendek li Al-Quran. Ya. Karena orang Quraisy ini mengatakan apa? Al-Quran ini buatannya Muhammad, kata mereka. Orang-orang Quraisy mereka mengatakan, Al-Quran ini buatan saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Muhammad itu kan orang Arab. Bahasanya bahasa apa? Bahasa Arab. Makanan yang dia makan sama seperti kalian, makan kurma, makan gandum. Air yang dia minum sama seperti kalian, air zam-zam. Muhammad berbahasa Arab, kalian juga bisa bahasa Arab. Kalau kalian mengatakan Al-Quran buatannya Muhammad, maka coba buat seperti buatannya Muhammad itu. Kan ida endah tahu ida bahasa Arab, sebagaimana Muhammad bisa berbahasa Arab. Kalau begitu buat Al-Quran atau buat satu surat seperti Al-Quran. Taib. Bahkan Allah katakan, wad'u syuhada'akum min dunillah. Jangan kalian sendirian membuat Al-Quran itu. Jangan. Panggil penolong-penolong kalian selain daripada Allah. Nah, ini dia pembahasan terakhir dari Allah menantang orang-orang Arab untuk membuat paling kurang satu surat saja seperti surat Al-Quran. Taib. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-24. Bisa tidak mereka membuat satu surat seperti Al-Quran? Allah katakan, fa'in lam taf'alu, fa'in seandainya, lam taf'alu, kalian tidak bisa melakukannya, lamun di'da pada mampu, walan taf'alu, dan kalian tidak akan pernah bisa melakukannya. Seandainya kalian tidak bisa melakukannya dan tidak akan pernah bisa melakukannya, sampai kapanpun kalian tidak akan bisa membuat satu surat seperti Al-Quran. Dikin mampu. Iya. Karena Al-Quran ini ucapannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, mohon maaf. Mohon maaf. Selaku udah tahu bahasa kembang kerang daya? Padahal itu masih bahasa manusia itu. Bahasa manusia saja tidak semua kita bisa menirunya, apalagi bahasanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah pastikan, walan taf'alu, sampai kapan pun kalian tidak akan bisa melakukannya. Tahu dia bahasa kemakaran daya, Mami? Dia tahu. Ya. Mohon maaf ya, dengan segala hormat, ini sekedar contoh saja. Apalagi bahasanya Allah. Apalagi kalamnya Allah. Sampai dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, seandainya Allah tidak memudahkan Al-Quran untuk dibaca, tidak akan ada satu orang pun yang bisa membaca Al-Quran. Lakukan arak kanak-kanak, kanak-kanak masih kode, bisa dia baca Al-Quran. Kenapa? Allah mudahkan. Allah mudahkan.
Allah Subhanahu wa taala sebutkan walaqad yassarnal qur'ana lidzikr fahamil fahal mim mudzakir, kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat, untuk dihafal. Kata Abdullah bin Abbas, seandainya Allah tidak mudahkan, di narak satu makhluk pun yang bisa membaca Al-Qur'an. Kenapa? Ini kalamnya Allah ini. Ya. Maraung kata si Bro no. Kalam sebagian manusia saja sulit kita tiru. Apalagi kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kalau kalian tidak bisa dan tidak akan pernah bisa membuat Al-Qur'an, ya sudah beriman saja. Fattakun nar, fattaku. Takutlah kalian an-nar kepada neraka. Dah takut timpa neraka. Bagaimana caranya takut kepada neraka? Beriman. Beriman. Allati, kenapa kita perlu takut kepada neraka ini? Allati waquduhan nas, yang waquduha bahan bakarnya. Lamun bahasan tiang lek timu sengedekna. Apa bahasa anda? Pada. Yang sengedeknya bahan bakarnya annas manusia, wal hijarah dan bebatuan. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita takut kepada neraka dan ini menjadi dalil bolehnya seseorang itu dia beribadah karena takut masuk neraka. Karena ada sebagian kelompok, dan ini sering kita sampaikan, sebagian kelompok seperti kelompok sufiyah, ya, kelompok tasawuf, sebagian mereka meyakini tidak boleh beribadah karena mengharapkan surga dan takut kepada neraka. Mereka menyebutnya dengan ibadatut tujar, ibadahnya para pembisnis, kata mereka, ibadahnya para pedagang. Yang namanya pedagang, lamun dah jadi pedagang, apa petanda? Untung. Dik dah milih? Rugi. Kata mereka, orang yang beribadah mengharapkan surga dan takut neraka, ini ibadah para pedagang ini. Ya sekedar meta untung, takut rugi. Bahasa ini yang dah milih rugi. Ini narak dengan milih rugi. Ya. Urusan dunia saja kita tidak mau rugi, inginnya untung, apalagi urusan akhirat. Jadi sebagian mereka mengatakan tidak boleh beribadah takut neraka dan tidak boleh beribadah karena mengharapkan surga. Lamun damile beribadah, maka beribadahlah semata-mata karena cinta kepada Allah. Lah ucapan ini luar biasa kedengarannya, tetapi ketika diperiksa melalui dalil Al-Qur'an dan hadis, ternyata menyimpang ucapan ini. Karena jelas Allah mengatakan fattakun nar, datakut li neraka, datakut li neraka. Baik. An-nar, an-nar secara bahasa artinya api. Iya. An-nar ini bahasa Arab. Secara bahasa an-nar artinya api. Dan pelungguh tahu bagaimana neraka itu apinya sangat panas. Sampai Nabi SAW mengatakan narukum hadhihi, dalam sebagian riwayat narukum allati yuqidu biha ibnu adam juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Api yang kalian nyalakan untuk masak, masak mie, masak air, masak nasi, masak yang lainnya, api yang kalian gunakan di dunia ini hanyalah satu bagian dari 70 bagian panasnya neraka jahanam. 70 kali lipat. Ya. Makanya subhanallah jemaah sekalian, tadi tiang melihat video tentang bom atom. Bom atom, bom nuklir yang pernah jatuh di kota Hiroshima, Nagasaki.
bom atom li zaman Jepang itu, ya. Disebutkan tatkala jatuh bom tersebut di kota Hiroshima, jemaah sekalian, langsung semua yang ada di sana itu terbakar. Kenapa? Karena panasnya bom itu 4000 derajat Celcius. 4000. Langsung itu panas dunia. Ingat, panas dunia, api dunia. Nabi SAW mengatakan panas neraka berapa kali lipat? Oleh karena itu permintaan penduduk neraka hanya 3 permintaan mereka. Penduduk neraka itu mereka minta, permintaan mereka 3. Yang pertama, mereka minta untuk dikeluarkan dari neraka. Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Yuriduna ayyakhruju minan nar. Mereka ingin keluar dari neraka, wa ma hum bikharijina minha, dan mereka tidak bisa keluar darinya. Di dalam ayat yang lain, wahum yastarikhuna fiha, mereka teriak-teriak, menjerit-jerit di dalam neraka. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Permintaan mereka, Rabbana akhrijna, wahai Tuhan kami, tolong keluarkan kami. Tidak mungkin suhul dari neraka. Maka permintaan yang kedua, mereka minta dimatikan. Karena sudah tidak sanggup dengan panasnya neraka ini, mati-mati sudah. Ada tidak mati di dalam neraka? La yamutu fiha wa la yahya. Tidak ada lagi mati. Ya. Mereka minta mati. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa nadau ya maliku liyaqdi 'alaina rabbuk." Wa nadau, dan mereka memanggil, penduduk neraka memanggil, "Ya Malik, wahai Malik," saya Malik ini malaikat penjaga neraka, "liyaqdi 'alaina rabbuk." Tolong minta Tuhanmu Allah untuk mematikan kami. Lebih baik kami mati saja, tidak sanggup. Tapi malaikat Malik mengatakan, qala innakum makithun, kalian kekal. Keluar tidak bisa, mati tidak bisa. Maka permintaan yang terakhir, mereka minta supaya siksaan neraka diringankan meskipun 1 hari. Ya, mereka minta diringankan siksaan neraka meskipun 1 hari. Dan ingat, sejelolek kiamat seperti berapa tahun di dunia? Berapa? 1 hari seperti 1000. Maaf, 1000 tahun. Mereka minta 1 hari. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam, dan berkata orang-orang di dalam neraka, li khazanati jahannam, kepada penjaga neraka. Penduduk neraka berkata kepada penjaga neraka jahannam, ud'u rabbakum, tolong minta kepada Tuhan kalian, yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab, agar dia mengurangi dari kami siksaan yawman, 1 hari saja. Tapi di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Rasakan sekarang, kami justru tidak akan memberikan kalian tambahan kecuali tambahan siksaan. Ndik nagin berkurang, justru berombo. Dan yang berombo ini apa? Siksaan. Wal iyadu billah. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fattaqun nar, takut kepada neraka. Ada sebagian orang, subhanallah, nasallallahu salam al-afiyah, sebagian orang mengentengkan. Apa katanya? Kalau saya lebih memilih masuk neraka ketimbang surga, katanya. Kenapa? Karena lamun lek dalam neraka bau ita bedayat kanca bintang pelem, katanya. Subhanallah. Fa inna ajsadakum 'alan nari la taqwa. Tubuh kita yang kecil ini tidak akan mampu menahan panasnya neraka.
Subhanallah. Fattaqun nar. Takutlah terhadap neraka. Allati waquduha an-nas. Allati yang waquduha bahan bakarnya, sengedeknya an-nas, manusia. Ya, manusia. Termasuk juga jin. Ya. Manusia tetapi termasuk juga jin. Karena yang akan masuk neraka itu manusia dan jin, sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, wa laqad dharana li jahannama katsiran minal jinnati wal ins. Dan sungguh kami telah persiapkan untuk neraka jahannam banyak sekali dari golongan jin dan manusia. Allati waquduha an-nas, bahan bakarnya manusia, wal hijarah, dan bebatuan. Ulama tafsir beda pendapat, batu apa ini? Sebagian ulama tafsir mengatakan al-muradu biha hijaratul asnam wal andad allati kanat tu'badu min dunillah. Batu si jari sengedek neraka adalah batu patung. Kan ada sebagian dengan membuat patung itu dari batu. Itu yang akan dibakar di dalam neraka. Ini pendapat sebagian ulama. Tapi Al-Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan pendapat ini tidak terlalu kuat. Pendapat yang kuat adalah wal muradu bil hijarati hahuna, yang dimaksud dengan batu di sini, hijaratul kibrit, batu bara. Tahu dah batu bara? Batu bara. Baik. Al-azimati, yang sangat besar. As-sauda, warnanya hitam. As-salbah, dan sangat keras. Al-muntinah, dan sangat bau. Batu bara besar, hitam, keras, dan sangat bau. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Wahiya ashaddul ahjari harran idha hamiyat. Dan batu bara yang seperti ini, kalau dia sudah terbakar, luar biasa panasnya. Ya. Ini kena batu bara si singgita ada di dunia ini. Sebagian orang menggunakannya untuk bakar tembakau. Open, ya. Ada singadu minyak, ada singadu batu bara. Bukan batu bara yang ini. Batu bara yang bagaimana? Kata Abdullah bin Mas'ud, hiya hijaratun min kibrit. Batu bara ini, jamaah sekalian, khalaqahallah. Allah telah ciptakan. Yauma khalaqas samawati wal ard. Tatkala Allah menciptakan langit dan bumi, yu'idduha lil kafirin. Allah persiapkan bagi orang kafir. Sudah Allah ciptakan batu itu. Ya. Allah salam al-afiyah. Jadi bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Kemudian Allah katakan u'iddat lil kafirin. U'iddat, neraka itu sudah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan lil kafirin, bagi orang-orang kafir. Berarti kalau sudah dipersiapkan neraka ini, wah ara atau di mana ra? Dan ini akidah kita. Neraka ini sudah ada, ini akidah kita. Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah mengatakan nikman arak surga, nikman arak neraka. Alasan mereka apa? Kalau sekarang sudah ada surga, kalau sekarang sudah ada neraka, padahal penduduk surga nikman arak. Sudah ada belum yang masuk ke dalam surga? Sudah ada belum yang masuk ke dalam neraka? Belum. Seandainya surga sudah ada padahal yang masuk belum ada, seandainya neraka sudah ada padahal yang masuk belum ada, berarti Allah menciptakan surga dan neraka sia-sia, kata mereka. Sedangkan Allah tidak mungkin berbuat yang sia-sia. Ini akal-akalannya orang Mu'tazilah ini. Setuju dah buhur? Nggih, setuju dah. Setuju itu? Berdiri itu setuju. La ilaha illallah. Baik. Kan
lain-lain doang itu. Iya, kalau secara akal, lamun secara akal ucapan mereka ini seolah-olah betul. Kan mara kedengerannya benar ucapan mereka ini. Surga sudah ada, tetapi yang masuk belum ada. Neraka sudah ada, tetapi yang masuk belum ada. Berarti sia-sia Allah ciptakan surga dan neraka sekarang, kata mereka. Sedangkan Allah tidak punya perbuatan yang sia-sia. Secara akal dia memang. Cuman ini bertentangan dengan dalil. Dan disinilah dia jamaah sekalian, agama itu berdasarkan akal atau dalil? Dalil. Bukan akal. Bukan akal. Lamun dah berdasarkan akal, Abu Hur setuju dah pada si bro. Lagu alhamdulillah kita berdasarkan dalil. Allah sudah mengatakan uiddat. Telah dipersiapkan. Nah itu dia tentang neraka. Jadi Allah menyuruh kita takut kepada neraka, dan cara kita takut itu adalah dengan beriman dan melakukan amal saleh. Sekarang kita masuk ke dalam ayat yang ke-25 tentang syurga. Jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran sering Allah nyebut tentang neraka, setelah itu Allah sebut tentang syurga. Atau sebaliknya, Allah sebut dulu syurga, baru itu tentang neraka. Kenapa? Ulama kita mengatakan supaya muncul pada diri kita dua sifat. Antikna muncul di diri kita dua sifat. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut tentang neraka supaya muncul pada diri kita al-khawf, sifat takut. Sifat takut. Tetapi kalau terus-menerus takut, bisa jadi kita akan putus asa. Oleh karena itu Allah sebut tentang surga supaya muncul juga sifat ar-raja, harap. Harap. Takut dan harap ini harus tetap ada. Takut li neraka, takut terhadap siksaan Allah di neraka, dan juga kita takut, kita berharap terhadap nikmat Allah yang Allah persiapkan di dalam surga. Nah ini Allah subhanahu wa ta'ala sering seperti itu di dalam Al-Quran. Allah sebut tentang neraka, Allah langsung sebut tentang syurga. Atau sebaliknya, Allah sebut syurga dulu, baru setelah itu neraka. Para ulama menyebutnya dengan istilah at-targib wat-tarhib. At-targib, membuat kita berharap. Wat-tarhib, dan membuat kita takut. Nah sekarang Allah menyebutkan tentang syurga. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. وَبَشِّرْ, berikanlah kabar gembira. Yang Allah suruh di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang para nabi dan para rasul itu tugas mereka dua. Para nabi, para rasul, tugas mereka dua. Yang pertama, menyampaikan peringatan. Dan yang kedua, menyampaikan kabar gembira. Peringatan tentang neraka, lamun kita tidak beriman. Dan kabar gembira tentang syurga bagi yang mau beriman. Makanya Allah katakan, wabashir, sampaikan kabar gembira, wahai rasul. Kepada siapa? Alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Yang beriman, yang baik akidahnya, yang lurus akidahnya, yang benar akidahnya. Tidak cukup sekedar baik akidah saja. Wa amilus salihat, dan juga beramal saleh. Ya. Tidak cukup jemaah sekalian sekedar kita yakin Allah di atas arasy, kemudian di tuah salat. Tidak cukup. Kita sekedar yakin Allah di atas arasy, kemudian tidak mau berzakat, datang bulan Ramadan tidak mau puasa. Allah selalu menggandengkan iman, akidah, wa amilus salihat, dan amal saleh. Sampaikan kepada mereka
kabar gembira. Nabi kabar gembiranya, anna lahum, bahwasanya bagi mereka jannat, jannat. Arti sebenarnya jannat ini kebun yang sangat padat pohonnya, kebun sih banyak sekali pohon di sana, itu jannat secara bahasa. Sampai-sampai yang ada di dalamnya itu tidak terlihat, si angkun lui pohon ini, itu secara bahasa ya jannat. Tetapi tentunya jannat ini maksudnya adalah surga. Sampaikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan surga. Tajri, surga ini tajri, mengalir. Min tahtiha, di bawahnya, al-anhar, sungai-sungai. Yang ngalir li bawahnya sungai-sungai. Disebutkan oleh sebagian para ulama, waqad ja'a fil hadithi, telah datang di dalam hadis, anna anharaha tajri min ghairi uhdud. Sungai-sungai, kokok-kokok siara di dalam surga ini, airnya itu mengalir padahal tidak ada apa namanya, di narak selokannya, di narak rebannya. Bau dan bayangan ya. Kan lamun air di narak nangkirian, di narak tepinya kiri kanan, kemana dia air ini? Nyebar, nyasar. Nyasar dia. Tetapi sungai surga ini di dalam hadis dikatakan kiri kanan di darat tidak ada. Anna anharaha, sungai-sungainya tersebut, tajri min ghairi ukhdud, mengalir tanpa ada rebannya, tanpa ada paritnya. Mampu kita bayangannya? Enggak bisa. Sungainya saja sulit kita bayangkan, makanya betul firman Allah Subhanahu wa taala di dalam sepuh hadis qudsi, a'adattu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata di tuang kita ya. Wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga. Wahid dan dengar suara bidadari. Baik, di tuah wala khatar ala qalbi bashar, kemudian tidak bisa dipikirkan oleh pikiran manusia. Coba sungainya itu subhanallah ngalir, lagu ndek narak rebanne, ndek narak paritnya, ndek narak selokat yang ngalir. Ndek na mencar, ndek na nyebar, ndek na nyasar rai no. Ya, subhanallah. Dan sungai surga ini disebutkan di dalam ayat yang lain, jemaah sekalian, tiang bacakan pelungguh. Di dalam surah Muhammad ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul jannati allati wu'ida al-muttaqun." Perumpamaan surga yang Allah siapkan, janjikan bagi orang yang bertakwa, "Fiha anharun." Di dalamnya ada sungai-sungai. Sungai apa ini? Min ma'in ghairi asin, sungai yang airnya itu tidak asin. Min ma'in ghairi asin, airnya itu enak diminum. Ndi nasin. Ini si pertama. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Kemudian ada sungai susu, lam yataghayyar ta'muh, yang tidak akan berubah rasanya. Ndik dengan sekedar minum susu ya. Lamun de mini mandi bau. Ya. Subhanallah. Wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin, sungai dari khamr. Ya. Tetapi khamrnya ladzatin lisyaribin, lezat untuk diminum. Lek dalam ayat yang lain, la yusaddauna anha wa la yunzifun, yang meminumnya tidak pening, ndik pusing. Ya, ndik mabuk,
Lamun berem dunia kan nginem sekedik teler, ya. Tetapi ini subhanallah. Dan yang terakhir, wa anharum min asalim musaffa, sungai dari madu musaffa murni. Madu murni. Subhanallah. Ini sungai surga ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah katakan, kullama, setiap kali, setiap kali ruziku penduduk surga diberikan, setiap kali penduduk surga diberikan, minha dari surga, min thamaratin, buah-buahan. Setiap kali penduduk surga tasadik buah-buahan surga, rizqan, sebagai rizki mereka di dalam surga. Qalu, mereka mengatakan apa? Hadzal ladzi ruziqna, ini yang dulu diberikan kepada kita min qabl, sebelumnya. Ini yang diberikan kepada kita dulu di dunia, kata mereka. Maksudnya apa? Ditafsirkan oleh sebagian ulama, di antaranya adalah Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, apel-apel di surga dari segi al-laun, warna, ya pada mara apel dunia dari segi warna, ya, dari segi warna. Anggur li surga dari segi warna, ya pada mara anggur dunia. Begitu pula juga dengan namanya. Tetapi yang berbeda adalah walaysa yashtabihu fi ta'am, tetapi rasanya tidak akan pernah sama. Jadi setiap kali tasadik buah-buahan, mereka mengatakan, kan wahid tasadik lai dunia buah si mara ini. Mereka dikasih apel, kan wahid tasadik lai dunia apel. Mereka dikasih anggur, kan wahid tasadik anggur lai dunia. Mereka dikasih kurma, kan wahid tasadik kurma lai dunia. Maka Allah katakan, wa utubihi, mereka hanya diberikan mutasyabiha, sekedar mirip saja. Ya, mirip apanya Abu Hur? Mirip apanya buah surga dengan buah dunia? Apa ini si mirip Abu Hur? Naam, ruwana al-laun, ruwa. Begitu pula dengan alisam, nama. Tetapi beda di dalam rasa. Ngumbi rasa buah surga, wallahu alam. Ya. Mudah-mudahan kah? Baik. Setelah itu Allah menyebutkan nikmat yang sangat besar di dalam surga, meskipun bukan dia nikmat paling besar. Walahum, dan bagi mereka, fiha, dalam surga, azwajun, istri-istri mutahharatun, yang disucikan. Nah, istri-istri yang disucikan, yang kita sebut dengan istilah bidadari. Ustadzuna al-Fadil, ustaz kita, ustaz Dr. Firanda, beliau pernah mengatakan, nikmat surga yang paling sering Allah sebut di dalam Al-Quran adalah nikmat bidadari. Yalwi nikmat surga ini, nikmat makanan, minuman, dipan, istana, lagu, nikmat surga si paling sering Allah sebut adalah nikmat bidadari. Ya. Kenapa jemaah sekalian? Karena ngumbe-ngumbe sugi, dalam mundik narak pasangan, dia, repot. Ya. Balenda telu, balenda bertingkat, mobil dah 10, lagu jomblo seumur hidup, enggak repot kita ini. Ndara nikmatna. Makanya nikmat pasangan ini luar biasa. Li dunia apalagi nanti di dalam surga. Li dunia saja luar biasa nikmat pasangan ini, luar biasa nikmat istri ini, luar biasa. Ya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala, ustaz kita, ustaz Dr. Firanda, beliau mengatakan, kalau antum cek ayat-ayat Al-Quran, nikmat surga si paling sering Allah sebut adalah nikmat bidadari. Makanya, wallahu alam, sebagian ulama mengatakan ini riwayat Israiliyat. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, layak, setelah Allah menciptakan Nabi Adam, li'embe tau Nabi Adam?
di surga, menurut sebagian ulama, meskipun ada khilaf tentang masalah ini, apakah Nabi Adam itu dimasukkan surga setelah, sebelum Hawa diciptakan atau setelah Hawa diciptakan? Ya, beda pendapat ulama. Ya. Kebanyakan ulama mengatakan setelah Hawa diciptakan. Karena Allah mengatakan wa idh qulna ya Adam wa idh qulna ya Adam apa itu? Agak tiang lupa ayatnya. Ingatlah ketika kami berkata wahai Adam masuklah engkau surga bersama istrimu. Berarti anta wa zaujukal jannah. Ya, bersama istrimu. Berarti masuk surganya setelah Hawa diciptakan. Lalu sebagian ulama mengatakan tidak. Taib. Ulama sih mengatakan Adam ini masuk surga sebelum Hawa diciptakan. Jadi setelah Adam masuk ke dalam surga, luar biasa nikmat surga ini. Lalu ternyata Adam ini dia tidak merasakan nikmat. Kenapa? Sepi. Dia narap pasangan. Ya, menurut sebagian riwayat dia narap pasangan. Padahal lembe tahu Adam surga, coba kan. Lalu ya sepi. Akhirnya Adam ini jalan-jalan di surga ini. Akhirnya dia pun ketiduran. Pas dia tidur saat itulah Allah ciptakan Hawa. Ketika dia bangun tiba-tiba ada wanita di samping dia. Baru sempurna nikmat surga ini. Maksud yang luar biasa nikmat pasangan ini, nikmat bidadari. Dan bidadari surga itu Allah sebut mutahharah, disucikan. Nabi maksudnya disucikan. Ya suci luar dalam. Ya suci luar dalam. Ya. Dalamnya itu bidadari surga ini dalamnya suci, yaitu dia tidak punya rasa hasad dan iri. Ndek melet, ya. Mereka tidak ingin dengan punyanya orang, mereka tidak ingin seperti itu. Kan mohon maaf, lamun ita lek dunia, mohon maaf terutama ibu-ibu, kan girang kita apa siara lek ya. Pulang-pulang suaminya apa kata dia, angkat de beliang ita motor marak senina tetangga no. Marak senina tetangga katanya. Artinya dia melihat ya. Suaminya berbuat salah apa kata dia, coba engkau jadi suami yang baik seperti suami tetangga. Seperti suami tetangga. Ini wanita dunia. Lagu lamun wanita surga, bidadari surga, mereka tidak melihat kecuali suaminya saja. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, qasiratut tarf. Mata mereka, bidadari surga itu qasirat, pendek mata mereka. Pandangan mereka itu pendek. Abdullah bin Abbas mengatakan maksudnya pendek pandangan mereka, mereka tidak mau melihat kecuali suaminya saja. Ida doang gini kita buhur. Mudah-mudahan ke? Mudah-mudahan. Taib. Mudah-mudahan. Taib. Jadi bersih dalamnya ini. Bersih dalamnya. Wal'iyadu billah. Kalau di dunia ada wanita wal'iyadu billah selingkuh kadang. Lek dunia. Arak dengan Nina si selingkuh dengan laki-laki lain. Padahal suaminya kerja lelah-lelah. Tapi dia selingkuh. Lagu bidadari surga ini bersih semuanya, mutahharah, disucikan. Mereka hanya melihat suami mereka saja. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat qasiratut tarf, beliau mengatakan bahwasanya bidadari surga setiap kali pasangannya datang mereka mengatakan apa? Ma ra'aitu ajmala minka. Aku tidak pernah melihat laki-laki yang lebih tampan daripada Anda. Ginda gagah lawan Abu Hurairah. Nengke gagah mesti dah. Ya. Lawan dia luar biasa dia. Baik. Mudah-mudahan kedih. Mudah-mudahan. Ya. Mudah-mudahan. InsyaAllah. Ini. Bersih dalamnya. Bersih juga luarnya. Qala Mujahid, berkata Imam Mujahid, bidadari surga mutahharah, suci. Minal haid, tidak ada haid. Tidak ada haid. Wal ghaid, mohon maaf, tidak buang kotoran. Kotoran besar. Wal baul, tidak kencing. Wan nukham, tidak bekuek.
Nukham, kuek, ya, dahak. Wal buzak, tidak meludah. Wal mani, mohon maaf, tidak ada mani. Wal walad, dan juga tidak ada anak. Dikatakan oleh Imam Qatadah, la haid wala kalaf. Bidadari surga tidak haid wala kalaf, tidak koren. Di nara, cacat-cacat sekedik di nara. Ya. Subhanallah. Abdullah bin Abbas mengatakan, ini sulit yang bayangkan ini ucapannya Abdullah bin Abbas. Ya, karena memang nikmat surga ini sulit dibayangkan, enggak bisa. Apa kata Abdullah bin Abbas? Innar rajula min ahlil jannah la yu'anikul hawra. Seorang laki-laki penduduk surga memeluk istrinya dari bidadari itu. Dia peluk istrinya 70 sanatan, 70 tahun. Peluk terus. La yamalluha, dia tidak bosan, wala tamalluhu, bidadari itu juga tidak bosan. 70 tahun saling kali doang. Taib. Beita mambun kelekan suhul. Ndit tegentan. Wani, mohon maaf, di dunia ini. Di dunia. Bau ini, bau itu semuanya keluar. Subhanallah. Ini sulit sekali dibayangkan ucapannya Abdullah bin Abbas, karena memang nikmat surga ini tidak mampu bayangannya. Seorang laki-laki memeluk istrinya 70 sanatan, 70 tahun, 70 tahun. La yamalluha, dia tidak bosan, wala tamalluhu, dan juga bidadari itu tidak bosan. Bersih. Ya. Ini luar dalam. Luar dalam. Baik. Dan paling kurang laki-laki di dalam surga diberikan berapa bidadari paling kurang? 2. Ya. Lamun tetama surga, mudah-mudahan selaput tegen poligami lek surga. Selaput. Makanya ada salah seorang ustaz kita ditanya, "Ustaz, dia ada poligami ke?" Insyaallah laun lek surga kata. Laun lek surga wah. Insyaallah. Insyaallah nanti di surga kita belum. Dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, setiap laki-laki yang masuk ke dalam surga langsung diberikan imra'atan, 2 istri. Langsung diberikan 2 istri. Ya. Dan ada yang diberikan lebih daripada itu. Orang yang mati syahid, laki-laki yang mati syahid, maka dia akan diberikan 70 zaujatan, dia akan diberikan 70 bidadari. Luar biasa. Kemudian Nabi mengatakan, walaisa fil jannati a'zab, tidak ada jomblo di dalam surga. Aman. Iya. Yang penting masuk surga ini. Taib. Kemarin ada salah seorang jamaah nanya, "Ustaz," kata beliau, "ya tetuki wah arak bidadari surga turun lek kayangan," katanya. La ilaha illallah, ya. Dulu kita sering, kan ada juga pemandian kolam bidadari katanya. Ya tetuke, sering kita mendengar dongeng-dongeng, cerita-cerita dari Papuk Baluk kita Silayak itu mengatakan lek kayangan bidadari. Ya, bidadari kayangan. Apakah pernah turun bidadari ini di kayangan? Kayangan Lombok ini maksudnya. Ya, kayangan Lombok ini maksud beli. Baik. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Bukhari Muslim, "Lau anna imra'atan min nisa'i ahli al-jannati ittala'at ila al-ardi." Seandainya ada satu bidadari pernah turun ke bumi. Seandainya ada satu bidadari pernah turun ke bumi, "la adha'at ma bainahuma," maka antara langit dan bumi ini tidak butuh matahari sinar. Antara langit dan bumi ini sinar, tidak butuh matahari. Wala mala'at ma bainahuma rihan, kemudian antara langit dan bumi ini akan harum dari ujung timur sampai ujung barat, harum dari ujung selatan sampai ujung utara, harum. Satu bidadari saja turun. Bah, ini ceritanya rombongan bidadari ini turun mandi di kayangan katanya. Mengumbek harumnya.
kan ya cerita-cerita doang kadang. Cerita-cerita doang. Ya. Taib. Walahum fiha azwajum mutahharah. Bagi mereka di dalam surga istri-istri yang disucikan, suci luar dalam. Hati suci, fisiknya juga dibersihkan oleh Allah. Yang terakhir jemaah sekalian, dan ini menambah nikmat surga semakin luar biasa. Wahum fiha, dan mereka di dalam surga khalidun, kekal. Ini yang membuat dia luar biasa. Kata Imam Ibnu Katsir, hadza huwa tamamus sa'adah, inilah kebahagiaan paling sempurna, kekal. Seandainya Allah mengatakan kepada penduduk surga, penduduk surga silahkan masuk ke dalam surga, sila datang masuk surga, sila masuk surga, makan dari buah-buahan surga, kemudian silahkan deketin bidadari surga, silahkan tidur di atas kasur surga, tetapi hanya 1000 tahun setelah itu engkau keluar masuk neraka, bisa mereka bahagia? Tidak mungkin bahagia. 1000 tahun dari surga, setelah 1000 tahun ginda sugul malik, kemudian ginda taman neraka, tidak mungkin mereka akan bahagia. Yang membuat nikmat surga itu luar biasa, hum fiha khalidun, kekal di dalamnya. Nikmat surga kekal di dalamnya. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah riwayat yang tutup dengan ini. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada penduduk surga dan neraka, penduduk surga kalian kekal dalam surga. Penduduk neraka kalian kekal dalam neraka. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Seandainya saat itu ada yang bisa mati, lagu lek dalam surga tidak ada lagi mati, lek dalam neraka entah tidak ada, tidak ada mati. Seandainya ada orang yang bisa mati pada saat itu, penduduk surga akan mati saking bahagianya mendengar pengumuman kekal, dan penduduk neraka akan mati saking takutnya mendengar pengumuman itu. Lagu di neraka mati sudah. Yang dalam surga hidup selama-lamanya, yang dalam neraka pun hidup selama-lamanya. Itu dia jemaah sekalian, yang mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita nikmat surga ini, amin ya rabbal alamin. Tiang hendak maaf atas segala kekurangan, lamun arak sindik manjelas, tiang persilahkan selesai adhan kalau ada.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'ad. Tiada pertanyaan ini masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar pembahasan, bagaimana hukumnya seorang anak laki-laki yang sudah menikah mengabaikan ibunya dan lebih patuh kepada istrinya, ibunya sakit pun tidak pernah diurus. Ya, tentu ini sangat salah, tentu ya, sangat salah. Bakti kepada kedua orang tua tetap berlaku meskipun sudah menikah ya, baik suami maupun istri ya. Suami tetap berbakti kepada orang tua meskipun sudah nikah, begitu pula istri betul bakti si paling belik istri itu kepada siapa? Suami. Tetapi bukan berarti berhenti berarti berhenti di